Sambutan? Sambutan Terengganu number one. Number one Terengganu. Terima kasih YB Haji Kus. YB Kus powerful. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kota Putra Square, Dong Kota Putra Besut Terengganu. Hari ini ada ke apa? Hari ini ada auris untuk orang mitok kerja senek kecek. Webi kita Haji Khus, Webi Haji Khus ada buat program untuk anak-anak muda kita hok tak ada kerja. Kalau kita kata Allahu akbar payuhnya nak cari kerja lah ni, memang payuh. Sebenarnya silap. Hari ni Webi Haji Khus buka tempat ni untuk anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita khususnya Kota Putera dan juga Besut kita ni mari sini untuk cari kerja. Kerja banyak. Gaji sangat-sangat lumayan. Apa yang ada di sini? Jom. Sekarang ini ada empat syarikat. Empat majikan ya, dia nak tawarkan kerja untuk kita. Sedia untuk terima pekerja-pekerja tenaga-tenaga muda. Kalau kita tengok sini, kita ada Panasonic. Panasonic ni kira dia di Sya'alai. Dia pakai kira dia di Sya'alai. Okay, kita tengok sikit di Panasonic kita. Mana hari ni? Mana? Hari ni dapat dalam hari ni kita bagi writing list. Okey. Semua semalam. Kita buat tu ni. Ambil writing list nak ganti takut ada yang hilang. Paling paling jauh Jeli. Paling jauh mari. Jeli. Tu kata orang daripada Jeli pun mari sini nak cari kerja. Untuk yang Besut ni kita di luar jangkaan, terlalu ramai. Terlalu ramai. Terlalu ramai program Cakna YP sampai ke Akaumbi. Sampai ke Akaumbi. Alhamdulillah. Ini dah keluar dah, ada lagi. So daripada semalam kita dapat 140. Hari ni dalam masa 2 jam kita dah dekat 50. 50 lah. Jadi kita ni pasal handbrake bagi majikan lain tu ya. Sebelum ni ada buat mana-mana negeri dah ke? Ada di Kelantan, tapi sebab kita tidak ada auris yang mendalam, okay, sangat perlahan. Kita ada buat di Kuantan, kita ada buat di Betong, Lampah, Perut dan Selangor. Sambutan? Sambutan Terengganu number one. Number one Terengganu. Terima kasih YB Haji Khus. YB Khus powerful. Very powerful. Kita Terengganu kalau ikut peratusan. Mak ayah mana-mana. Peratusan sambutan di Terengganu. Contoh saya ambil di Dungun yang lepas. Di Gong Kemuntung. Okey. Dalam masa satu hari kita dapat 80 orang. Oh, dalam 80 orang. Dalam Selangor, 6 orang tu RM2. Peratusan success rate tu. Faktor kejayaan tu sangat tinggi di Terengganu dengan sokongan Expo Industri dan juga YB Khus sebagai adus tempat sangat membantu. Dan juga Terengganu Human Resource, very powerful tourism. Dan kita belum lagi ada dengan negeri lain. Terengganu ni kita memang buat usus dengan MOU. Jadi respon dia sangat tinggi. Sangat-sangat berkesan. Alhamdulillah. Dan kita majoriti sekarang manpower kita di di Selangor, Shah Alam, majoriti adalah pekerja daripada Terengganu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih Terengganu. Terbaik Panasonic.